Eits, kalian yang masih muda gak mau botak pas tua kan? Pakai dua produk ini sekarang. Tapi produk-produk yang aku bahas ini di luar shampoo ya, karena shampoo itu udah terlalu umum banget. Pertama, Hair Tonic. Nah, kalau Hair Tonic itu lebih ke perawatan kulit kepala, dan ini super duper penting. Waktu pakainya itu setelah keramas. Aku pakainya di 5 titik, 3 titik depan dulu, terus dipijat-pijat. Terus baru tengah sama belakang, terus dipijat lagi. Nah, kalau Hair Tonic itu fungsinya untuk ngerangsang pertumbuhan rambut baru, mempercepat tumbuhnya rambut, dan pokoknya nggak bikin botak lah. Yang kedua yaitu pomade atau powder sehat. Nggak semua pomade atau powder itu selalu ngerusak rambut, guys. Yang penting jangan pilih sembarangan.